Assalamualaikum, apa kabar semuanya dari mahasiswa dan pemirsa Yudhi TV, ketemu lagi di acara literasi tim teaching untuk mata kuliah kecerdasan artifisial dan masyarakat. Uh, untuk hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beberapa pembicara yang pertama dengan Bapak Dr. Afinanta Tarigan, uh, Pak okay. Dr. Afinanta ini dari Kepala Pusat Studi keamanan Informasi ya Universitas Betul Pak Rana. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Yang kedua nanti juga ada pembicara mungkin bisa disapa dulu dengan Ibu Dr. Lilis. Bu Lilis, apakah sudah online? Kita live by Zoom ini dengan Bu Lilis. Gimana Bu Lilis? Apa kabar? Alhamdulillah sehat Palana. Ya, baik, terima Selamat kasih. Selamat juga Pak Afi. Iya. Baik ya, Bu Lilis dan Pak Afi Nanta. Kita hari ini akan membahas tentang uh, implementasi uh, artificial intelligence untuk di bidang psikologi. Ya, kebetulan uh, di sini ada Bu Lilis ya, pakarnya dari psikologi. Sehingga materinya akan lebih meng mengenai ya, terutama pada Dede mahasiswa di bidang psikologi ya, tapi tentu saya tidak menutup kemungkinan karena ini materi untuk uh, sosial humaniora ya, jadi lebih ke uh, sosial mungkin di fakultas lain seperti ekonomi dan lain-lain masih tetap bisa uh, apa namanya mendapatkan atau menyerap dari materi yang akan disampaikan oleh para pembicara hari ini. baik ya, jadi uh, untuk materi hari ini. Kita akan mulai dengan satu video dulu ya. Kita lihat video berikut ini sebelum kita masuk ke materi. Hi, Neon. Artificial human. It's a little bit different from an AI. I was computationally created based on how real humans look and behave. Every neon has a unique personality, emotion, and intelligence. I'll help you find your style. I'll let you know what's happening around you. I'll guide your journey. I'll help you find your inner peace. I'll be someone you'll share your idea with. My dream is to help humans. become even more human than ever before. Ya, yeah, tadi sudah kita saksikan, ini salah satu uh, project-nya. Kalau nggak salah, dari Samsung, ya, Samsung Neon ini uh, menciptakan uh, apa namanya artificial human, ya, istilahnya seperti itu. Menurut Pak Afi, nanti kira-kira uh, gimana ini tentang VT tadi? Ya, yeah, jadi... Uh, you kalau kita lihat memang manusia itu uh, bergerak kemudian dia berekspresi gitu hmm. ya. Dan bagaimana ini uh, AI bisa menirukan ekspresi manusia, menirukan uh, apa namanya? Uh, apa yang bisa dilihat uh, dari manusia sehingga nantinya uh, bisa mirip gitu kira-kira hmm. seperti itu. Jadi dengan kemiripan AI dengan manusia itu kan akan lebih dekat lagi kepada siapa saja yang berinteraksi dengan artificial intelligence itu. Karena memang di psikologi kan memang interaksi manusia itu kuncinya ya? Kuncinya. Kalau kita berinteraksi dengan robot, tentunya nah, ada batasan. Tidak lagi ya? Tidak lagi ya, kan? tapi kalau kita berinteraksi dengan sesuatu yang mirip sekali dengan manusia tentunya uh, gap atau hambatan atau bias tersebut mungkin akan di jembatan didengar lebih baik lagi kayak gitu pak. Nah menurut Pak Landa gimana pak itu? Ya jadi kalau bisa kita lihat tadi ya di video itu penerapannya ada beberapa contoh penerapan uh, human artificial intelligence ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada uh, bagaimana untuk uh, perawatan klinis seperti itu ya, atau untuk uh, menunjukkan informasi misalkan kita lagi ke bandara atau apa daripada kita tanya ke orang yang mungkin sibuk harus ngantri segala macam akan lebih mudah kalau ada e, tampilan seperti tadi ya ada seperti memang seperti customer apa seperti yang melayani tapi sebenarnya dia AI ya jadi bisa diajak ngobrol saya harus kemana arahnya kemana dan kalau di penerapan di bidang ini ya e, psikologi akan banyak berguna ini terutama tadi ada kayak instruktur Latihan gitu-gitu ya, jadi yoga termasuk itu kan termasuk apa namanya? Kalau di psikologi kan termasuk bidang yang juga biasa digunakan untuk terapi-terapi seperti itu ya. Jadi terapinya itu benar-benar dilakukan oleh sebenarnya bukan orang tapi AI yang bisa kita gunakan untuk nanti untuk penerapannya banyak ya, terutama kalau di bidang psikologi nanti. Karena itu tadi seperti pinang Pak, Pak tadi konsultasi lah. Uh, ya bisa lebih nyata lagi gitu lebih ya. Lebih real ya, ya karena kita ngomongnya sama orang walaupun sebenarnya bukan orang ya. Nah, berarti dua itu ya gimana ekspresi muka nah, kemudian gimana laut mukanya. Karena kan dalam psikologi itu kan empati segala macam itu kan jadi penting ya kalau berarti kita. harus kita naik list nih yang lebih dalam nah, lagi nanti kan. Gitu lebih ya. dalamnya menuliskan intonasi suara juga demikian ya, bu. ya ini kalau saya lihat masuk dalam uh, apa speech processing sih ya? ya speech testing Nah, nanti kita bisa lihat ini di video kedua ya. Bisa kita lihat bagaimana pemanfaatan beberapa teknologi AI yang bisa kita gunakan untuk uh, terutama di bidang psikologi yang hari ini kita akan bahas. Mungkin bisa langsung aja kita ke video kedua ya. Bisa kita saksikan bersama. Medical errors may be the third leading cause of death, right behind cancer and heart disease, with an estimated quarter million patients dying annually from medical error. Who can save us from this terror? Introducing medical machines. You may be thinking, there's no way machines could replace a complicated job like a physician, but this is something that is already happening. There are more monthly visits to WebMD than there are to actual doctors. Smartphone apps like Ada put the power of diagnosis in your pocket, using machine learning to figure out what disease a person has based on symptoms. In China, the first AI computer has passed medical board examinations, and the first AI assisted treatment center has already opened, where doctors say computers both help them and compete for their jobs. Most welcome machines replacing tedious jobs like those in transportation, delivery, and manufacturing, but you're probably thinking there's no way a computer could have the empathy, creativity, and judgment to replace a doctor. This could not be further from the truth, however. How does a machine do this? Basically, the machine is fed thousands of pictures of what is known to be a cancer and what is not. The machine examines these pictures and picks up on certain trends of what the disease looks like. And, over time, with failure or success, the machine continues to learn and get better. For example, if IBM Watson makes a medical mistake in New York, it can teach itself not to repeat the same mistake globally across all networks it functions. And if a doctor in New York makes a mistake, it will be almost impossible to pass all that information on to all doctors across the planet. But should we let the machines take over? Do you want a cold, heartless machine telling you that you have six months to live? One of the most important parts of the field of medicine is the human aspect, the connection that happens between the physician and the patient as a result of the care the trust and the servitude the ideal scenario has machines and doctors working together for the betterment of the patient for example ibm watson is already being used to help doctors to find treatments for cancer that they might have missed a radiologist can use watson to make a better reading of a ct scan which ends up with fewer misses and errors i still think doctors and the human connection they form with patients will remain a critical part of the healthcare system yeah, tadi juga kita sudah sampaikan... bisa kita lihat sama-sama ya ada video singkat lagi tentang bagaimana eh, AI di bidang terutama di bidang kedokteran ya karena kan erat kan, kan, kaitannya bisa gitu dengan kedokteran sehingga ini ada IT tentang eh, bagaimana penerapan AI dengan istilahnya itu sekarang dokter super karena karena serba tahu ya kalau eh, super dokter lah istilahnya ya kalau di bahasa Inggrisnya jadi kalau penerapan dokter super itu kira-kira detailnya seperti apa itu Pak Afinan? Ya, yeah, oke. Okay. Uh, tadi kita lihat uh, video ya bagaimana ternyata artificial intelligence juga bisa digunakan di bidang kedokteran. Terus pertanyaan besarnya adalah apakah AI itu nanti akan replace dokter nah, gitu kan, ya? Doctor. Nah, dokter. dokter sekarang aja ada telemedicine yang sudah banyak digunakan masyarakat. Yeah kalau kemampuan dokter di ujung sana yang kemudian pasiennya di ujung sini dan kemampuan dokter itu kemudian di replace dengan artificial intelligence bagaimana itu ceritanya kan seperti itu. Ya, tapi uh, di balik itu ternyata ilmunya masih panjang, Pak hmm. mana ya. Karena uh, ada beberapa hal yang harus yang detail yang harus di research, harus diteliti supaya menuju ke arah itu. Hmm. nah kalau kita lihat di video tadi sebenarnya itu adalah uh, beberapa hasil riset dari IBM Watson ada dari uh, apa dari tentang kita dari Tiongkok gitu ya uh, di situ kita lihat bahwa uh, dokter super itu sebenarnya bukan uh, hanya dia bisa mendiagnosis berdasarkan uh, parameter yang di input gitu kalau dulu kan kita tahu Uh, gimana sih gitu hmm. ya kemudian bagaimana uh, suhu tubuh kemudian vital dan lain sebagainya yang kemudian nanti dia akan menyimpulkan sesuatu dulu kita punya di artificial intelligence namanya expert system hmm. nah expert system itulah yang kemudian menyimpulkan uh, uh, hipotesis ya hipotesis apakah satu uh, penyakit uh, itu ditemukan dari parameter-parameter tadi nah sekarang itu lebih lagi karena pada waktu artificial intelligence itu kemudian berinteraksi dengan pasien misalnya dia bisa menggunakan sensor-sensor uh, penginderaan optik hmm. dari jauh misalnya dia menganalisis uh, ekspresi wajah gitu hmm. ya uh, secara, secara detail kalau dia kesakitan dia uh, apa namanya ada sesuatu yang dia pendam gitu ya ini termasuk psikologi nanti ya dia secara dari tele medisin bisa hmm. tahu nih orangnya lagi depresi gitu. orangnya lagi uh, apa pasiennya lagi depresi, pasiennya lagi kesakitan atau dia lagi senang gitu kan hmm. itu bisa terlihat dengan menggunakan pengindaran optik tersebut ya. kalau dia nervous misalnya hmm. ya, ada anxiety di situ. Ini kan matanya agak kedip-kedip biasanya tuh. Yeah. Kecuali kalau sakit mata loh ya. Tapi kalau dia kedip-kedip terus kemudian dia sering uh, gerak Tentu, yang kemudian menyebabkan kita bisa tahu, oh, ini orangnya nervous. Nah, itu bisa jadi uh, kita menggunakan artificial intelligence untuk mengenali hal-hal tersebut. Hmm. Ya kan. Kemudian, uh, orang uh, waktu pasien itu me uh, apa? mengeluarkan suara, atau dia berbicara, atau dia mengucapkan sesuatu. Ada yang bergetar gitu, misalnya. Kan, kita bisa melihat dari situ, hmm. jadi. Dokter itu misalnya atau misalnya psikolog itu tidak hanya melihat dari tanda-tanda uh, vitalnya, gitu kan, tapi juga dari uh, apa, Ekspresi. ekspresinya, dari perilakunya uh, dan perilaku perilaku pola itu yang kemudian bisa ditangkap dan bisa disembuhkan dengan menggunakan AI tadi. Hmm. Jadi kita bisa membuat telemedicine ataupun uh, apa namanya, teleconsultation itu dengan menggunakan artificial intelligence, gitu ya. Kemudian dengan pengolah, uh, pengenalan wajah misalnya, hmm. maka kita tahu si pasien ini namanya ah, langsung kita bisa melihat uh, track, uh, apa, medical track record-nya seperti apa, ya kan? Kalau dia pernah sakit A, ah, sejarahnya seperti apa, gitu kan? Hmm. Dan itu bisa langsung bisa kita akses uh, medical record uh, tersebut dengan menggunakan pengenalan wajah tadi. Ya. Terus kemudian assessment-assessment uh, yang dilakukan sebelumnya bisa kita panggil dan bisa kita simpulkan, hmm. gitu misalnya. Kan kalau assessment itu bisa panjang sekali kan yeah. ceritanya, kalau dia secara verbatim gitu ditulis, wah nah si artificial intelligence bisa menyimpulkan apa isi dari si teks tersebut yang dia lakukan tadi. Waktu kita melakukan konsultasi, kemudian pasien itu berbicara misalnya, itu uh, kita bisa menggunakan teknologi uh, AI untuk menangkap pembicaraan tersebut di, kemudian dijadikan teks. Hmm. Ya kan, jadi kita bisa menangkap secara lengkap apa yang dibicarakan oleh pasien tadi. Selain ya yang lain ya, misalnya pencitraan inframerah untuk melihat suhu tubuh gitu ya. Kemudian mendeteksi kalau dia menggunakan alkohol dengan menggunakan sensor-sensor itu. Kira-kira nah, seperti itu Pak. Ini gabungan Super berbagai tadi. sensor ini kemudian dikombin, ya. lalu dihasilkan satu kesimpulan gitu ya kira-kira. Nah, bisa ini. dilakukan. Di, kalau misalnya ini ada karena kan nggak cukup ya kita betul. cuma lihat wajah doang, nah, tidak tahu suhunya, Kalau adennya, gitu suhunya kan? seperti mana baunya seperti nah, itu cara kan bicara orang yang seperti mabuk ini. sama yang enggak kan beda, beda yang ngomongnya. gitu. Itu kemudian juga sampaikan ke konsultannya, hmm. ya kan ke psikolognya. Kemudian bisa tahu secara lengkap meskipun dari jauh, gitu kan keadaan orang tersebut. Kalau kemudian konsul uh, psikolog tertutup digantikan oleh AI juga, itu pun AI tadi mendapatkan data yang sangat akurat dan sangat lengkap. Lengkap nah, karena sensornya sensor, komplit, ya? komplit. begitu. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Baik sekali. Jadi tadi sudah kita saksikan ya tentang uh, bagaimana Dokter Super ini menggunakan berbagai macam sensor dan teknologi AI sehingga akan dihasilkan kesimpulan oleh psikolog tentang gejala uh, atau simptom atau Penyakit mungkin yang akan diderita oleh seseorang. Nah, kemudian kita saksikan video lagi nih. Banyak video hari ini, satu lagi video VT uh, bisa kita saksikan tentang uh, kesehatan. Number two, the advent of AI in healthcare. In this age of technology, artificial intelligence knows no bounds. Once thought a futuristic threat to humankind, AI is changing and saving lives. Not intended to replace clinicians or clinical judgment, AI serves the purpose to enhance and complement the very human interaction of provider and patient. In healthcare, AI is changing the game with its applications in decision support, image analysis, and patient triage. With their ability to reduce variation and duplicate testing, Decision support systems quickly decipher large amounts of data within the electronic medical record. AI technology is also taking the uncertainty out of viewing patient scans by highlighting problem areas on images, aiding in the screening and diagnosis process. Artificial intelligence helps with the issue of physician burnout by collecting patient data via an app or text messaging. Chatbots now ask patients a series of questions regarding their symptoms. Taking the guesswork out of self-diagnosis and saving both the patient and provider time and money, with the AI integration, working smarter enables solutions to a variety of issues for patients, hospitals, and the healthcare industry. Baik, tadi sudah kita AI untuk, uh, apa namanya layanan kesehatan ya uh, secara singkat ya walaupun apa namanya kita video memang kata keterbatasan waktu ya tidak bisa panjang secara singkat sudah disampaikan secara real bagaimana implementasi AI di uh, healthcare ya atau kes layanan kesehatan ini hmm. gimana nih Pak Afinanta seperti ya, video tadi itu gimana ya sama ya dengan tadi yeah. bahwa uh, ya perawatan, perawatan klinis assessment Kemudian uh, simulasi untuk pelatihan hmm. itu sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan uh, artificial intelligence gitu yeah. ya dengan kecerdasan artifisial. Nah mungkin ini Pak Rana bisa, bisa lebih jauh menerangkan ya, tentang uh, bagaimana nih lebih detailnya. Mungkin ada yeah. beberapa proyek-proyek yang dulu pernah dilakukan ya. Iya yeah, betul Baik mungkin secara singkat saja uh, kalau AI di bidang kesehatan ini sebenarnya sudah diawali jauh ya. Itu tahun 66 ya, mungkin bisa kita lihat di tayangan. Uh, itu namanya program komputer itu namanya Eliza Itu masih teks ya, masih teks zaman dulu masih belum secanggih sekarang. Uh, itu yang menciptakan di MIT, M, uh, Artificial Intelligence Laboratory. Uh, yang bikin Joseph Wassenbaum ya. Itu bisa digunakan untuk... Uh, Konsultasi ya, terutama konsultasi tentang kalau lagi stres atau apa seperti itu. Yang tampilan di situ bisa diketik lagi stres, stresnya kenapa nanti bisa dibantu dijawab dengan, tapi masih berbasis teks ya. Itu pertanyaannya belum sekarang, jadi sebenarnya pakai chatbot yang kita lihat sekarang itu sebenarnya sudah di develop Sudah namanya. lama banget, Cuman oh. waktu itu belum belum ada voice recognition segala macam. Nah, kalau nggak salah ini dia mentraining ini pak mentraining psikolog psikolog. Nah itu iya nah, waktu jadi, itu memang banyak digunakan. Untuk itu ya jadi psikolog psikolog, -psikolog uh, di training untuk mengenali ataupun bisa me apa, memberikan uh, apa arahan arahan gitu ya, yeah. untuk penderita uh, si kan gitu ya. Dan mereka, Seperti si itu. Joseph Watson ini memang dia menggunakan dasarnya dari para para psikolog gitu. oke. Oh, okay. Jadi uh, knowledge, knowledge. Bias -nya. Bias -nya. Uh -huh. Jadi uh, apa yang diketahui oleh psikolog. Nah, nah itu dimasukkan semua. Expert -expert uh -huh. Itu disintesa sehingga bisa digunakan untuk ini. Oh, gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita lihat di tayangan ya, Eliza ini lalu dikembangkan di tahun 72 ya. Itu sama Kenneth Colby, Itu namanya Perry ya. Air itu sebenarnya singkatan dari tadinya itu diambil dari kata para, paranoia, paranoid. Oh. Gitu. Jadi bisa digunakan untuk orang-orang uh, yang punya skizofrenia paranoid. Jadi suatu ketakutan yang apa namanya? Gak ada dasarnya gitu loh. Kesannya kayak lagi dibuntutin orang, kayak lagi di. Pokoknya tiap hari itu penuh dengan masalah yang kayak ada orang ngomong, kayak lihat sesuatu halusinasi gitu-gitu ini ini yang yang bisa digunakan waktu itu Elisa tahun 72 itu ini oh. udah lama juga biasa, ya? nah sekarang perkembangannya ke advance human avatar yang tadi di video awal tuh ini tampilannya sudah menggunakan human avatar hmm. seperti yang tadi di video awal ya neon itu salah satunya jadi bisa interaksi orang untuk perawatan kesehatan mental nah tadi yang untuk kesehatan mungkin bisa kita lihat di slide berikutnya ini ada tentang diagnostik klinis ya. Ini uh, di Universitas Stanford tahun 7 bulan juga. Ini sudah ada mycin bisa mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi. Itu ya. Yang dibangun dengan mewawancarai para ahli juga sama dengan tadi Eliza. Kemudian ini mycin ini sistem berbasis aturan menggunakan dialog pertanyaan dan jawaban. Lalu ada juga Mahdes ya. Kalau di Mahasiswa ini singkatan dari Mental Health Diagnostic Expert System ini berbasis AI juga dan dia menyandikan pengetahuan ahli manusia tentang kesehatan mental ini. Jadi menggunakan uh, teknik logik logikanya fuzzy logik ya lalu digunakan menentukan tingkat keparahan gangguan tertentu. Nah, ini secara secara umum tadi seperti itu biar ada pengetahuan yang bisa disampaikan tentang sejarahnya gitulah ya sejarah pemanfaatan AI ya, untuk bidang psikologi. Baik, karena keterbatasan waktu sesi pertama, saya cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan lagi di sesi berikutnya. Kita lanjutkan lagi uh, pembicaraan hari ini untuk mata kuliah tim teaching tentang pemanfaatan atau implementasi AI di bidang psikologi. Nah, hari ini kita ada pembicara juga uh, yang memang pakar di bidang psikologi ini Bu Lilis. Mungkin uh, Bu Lilis sudah sudah bergabung ya by zoom ya. Oke, terima kasih ya, Bu Lilis. Uh, Bu Lilis mungkin tadi sudah menyimak juga ya beberapa uh, apa namanya tayangan awal tentang implementasi AI di bidang uh, psikologi. Nah ini kan tadi kan lebih pembicaranya lebih umum ya kira-kira tentang implementasinya seperti apa. Mungkin Bu Lilis bisa sampaikan kepada pemirsa YouTube TV terutama mahasiswa ya bagaimana implementasi AI di bidang psikologi. Silakan Bu Lilis baik berarti ini saya mulai paparannya ya pak ya ya izin saya share screen dulu suaranya belum ada ya sepertinya ya halo halo apakah terdengar suara Lilis, belum ada suaranya halo pak oh uh, sebentar Cek, cek. Halo, halo. Halo. Apakah sudah terdengar? Belum ada suaranya, Bu Lilis. Oh ya, tadi kedengeran kan apa ya, Pak uh, ya. Ini sudah saya coba lagi. Halo, halo, halo. cek 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 di saya ada suaranya. Iya. Silakan Lulis, untuk mempresentasikan. Iya. Uh, uh, sudah kedengaran berarti apa ya? Belum muncul ya. Udah kecil. Kecil. Halo halo halo. Apakah sudah terdengar? Ya silakan berulis. Ya, uh, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Um, baik, mudah-mudahan suara saya terdengar, Bu, uh, para pemirsa UJTP, dan juga teman-teman mahasiswa, uh, khususnya di Prodi Sosial Humaniora. Nama saya Lilis Ratnasari, dan hari ini diberikan kesempatan untuk membawakan materi tentang implementasi AI atau Artificial Intelligence dalam bidang uh, psikologi. Nah, uh, materi yang akan saya sampaikan ada beberapa hal, diantaranya adalah AI yang sebenarnya terutama untuk uh, bidang psikologi, kemudian ada AI dalam setting klinis yang terkait dengan kesehatan mental, Kemudian, AI dalam setting riset, dalam setting forensik, dan dalam psikologi industri serta organisasi, bagaimana implementasinya? Baik, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sedikit merecall, memanggil kembali. Sebenarnya, apa itu kecerdasan buatan? Karena sepertinya akan menyangkut dengan implementasi yang ada di slide-slide selanjutnya. Jadi matriks untuk definisi artificial intelligence ini ada empat ranah atau empat dimensi. Yang pertama AI itu bisa berarti sistem yang berpikir seperti manusia, thinking humanly. Kemudian berkembang menjadi sistem yang bertindak seperti manusia atau acting humanly. Kemudian sistem yang berpikir secara rasional atau thinking rationally lalu sistem yang bertindak secara rasional atau acting rationally ini artificial yang uh, artificial intelligence yang memang uh, dia adalah sebuah sistem yang dibangun untuk meniru kecerdasan manusia Tuh. Nah um, untuk domain-domain area artificial intelligence sendiri uh, kalau saya boleh uh, panggil kembali itu ada beberapa domain yang nantipun diimplementasinya akan tersangkut paut dengan beberapa domain area AI ini jadi yang pertama itu ada natural language processing Nah untuk domain ini NLP akan mempelajari Bagaimana bahasa alami diolah sedemikian rupa sehingga user dapat berkomunikasi dengan komputer Apa itu bahasa alami bahasa alami itu adalah bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam keseharian kita. Kemudian, ada juga sistem pakar. Nah, ini bidang ilmu yang mempelajari e, bagaimana membangun sistem atau komputer yang memiliki keahlian untuk memecahkan masalah dan menggunakan penalaran dengan meniru atau mengadopsi keahlian yang dimiliki oleh pakar. Nah, pakar-pakar di sini bisa psikolog, bisa kemudian dokter, bisa e, psikiatri, atau psikiater. Kemudian ada domain berikutnya adalah games playing. Nah, domain ini digunakan untuk merancang dan menghasilkan game yang fun. Lalu menciptakan antarmuka, antara manusia dengan mesin tersebut supaya mesin tersebut cerdas dan menarik untuk dimainkan. Kemudian ada domain computer vision. Ini erat kaitannya dengan pembangunan makna dari image ke objek secara fisik. Tadi sudah dicontohkan, misalnya seperti pengenalan gestur gestur kemudian uh, raut wajah gitu ya mimik kalau orang sedih mimik kalau orang marah gitu ini masuk karena computer vision penginderaan optik tadi kemudian ada robotika dan navigasi nah kalau teman-teman uh, mahasiswa berasumsi bahwa AI itu selalu identik dengan robot maka memang betul karena salah satu domainnya adalah pada robotika dan navigasi nah bidang ilmu ini mempelajari bagaimana merancang robot yang berguna bagi industri Uh, yang bisa membantu manusia bahkan ada kemungkinan nanti malah bisa menggantikan fungsi manusia itu sendiri. Nah kemudian yang ke enam itu ada teorema proving. Jadi ini adalah metode yang digunakan untuk uh, memverifikasi teori menggunakan konsep logika matematika dan uh, bantuan algoritma komputer. Jadi, dari sekian ranah domain tadi, maka arah implementasi dari AI sendiri sebenarnya difokuskan pada dua sisi. Yang pertama adalah membangun atau mensimulasikan sebuah peralatan uh, fisik pada komputer digital. Yang kedua, bisa ke arah mengembangkan representasi simbolik untuk membangun struktur-struktur formal yang mampu diselesaikan komputer. Nah, baik yang pertama. Implementasi AI yang pertama untuk uh, kajian klinis itu berkaitan sekali dengan kesehatan mental. Nah, uh, manusia itu sebenarnya adalah manus, makhluk yang kompleks, yang uh, senantiasa berubah. Banyak faktor yang bisa membuat kita itu uh, berbeda satu detik, bahkan satu detik sebelumnya dengan satu detik sesudahnya. Jadi, peranan AI di sini belum sampai bisa mengadopsi keseluruhan jati diri manusia. Uh, dia hanya bisa sampai ke acting rationally gitu jadi dia hanya bisa sampai untuk berpikir rasional yang sesuai dengan logika-logika yang diberikan. Nah pemanfaatan AI untuk kesehatan mental di bidang klinis ini umumnya digunakan pada tiga ranah. Yang pertama itu untuk mengembangkan sistem prediksi dengan mengidentifikasi pola perilaku. Ya, kemudian yang kedua untuk mendeteksi ada atau tidaknya gangguan kesehatan mental. Kemudian yang ketiga adalah untuk menemukan solusi treatment. Nah, solusi treatment ini bisa untuk eh, misalnya menyediakan counseling atau terapi online apa yang cocok untuk klien ini gitu, atau hanya sekedar memperkuat intervensi psikologis yang sudah diberikan sebelumnya. Baik. Nah, eh, kaitannya dengan keseharian kita. Um, ada satu perangkat yang sepertinya kita akan sulit sekali untuk lepas, ya. Kita lebih memilih ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone. Kenapa? Karena sepertinya seluruh kehidupan kita tuh ada di di sana gitu, di handphone, di smartphone atau di perangkat-perangkat pintar lainnya. Nah, ternyata dari uh, perilaku kita menggunakan smartphone ini ada beberapa luaran digital yang pada akhirnya itu bisa dipolakan. Itu, untuk mendeteksi pola perilaku kita sehari-hari. Apa saja sih keluaran digital yang biasanya itu bisa jadi bahan masukan untuk dimasukkan ke dalam machine learning, diolah lalu dihasilkan uh, wawasan atau pemetaan uh, perilaku. Nah, biasanya data digital uh, luaran itu antara lain adalah dilihat dari berapa banyak perangkat digital yang kita punya dan kita gunakan. Kemudian aktivitas kita selama menggunakan perangkat tersebut seperti apa. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan data. Lalu bagaimana juga pola interaksi kita di media sosial yang kita gunakan. Nah data-data tersebut nanti dikumpulkan, dipetakan. Eh, setelah ketemu patternnya baru dibentuklah wawasan kesehatan mental diri kita. Seperti apa itu. Nah, melalui smartphone ini pula beberapa implementasi AI itu sudah diterapkan uh, banyak. So, jadi uh, yang pertama itu ada istilahnya personal sensing atau digital phenotyping. Nah, kalau digital phenotyping ini mungkin uh, istilahnya uh, ada yang baru mendengar, ada yang sudah pernah mendengar, gitu ya, atau ada yang memang sudah tahu, itu um, kaitannya dengan Sensor biometrik dan data usage, nah, kemudian yang kedua ini penerapan AI dari domain yang NLP (Natural Language Processing), tapi kemudian ternyata bisa dikaitkan dengan interaksi yang kita lakukan selama kita menggunakan media sosial. Kemudian yang ketiga ini sudah lebih implementatif dan terlihat sekali, gitu ya, bagaimana penerapan AI pada chatbot, nah. Bisa merupakan kombinasi dari beberapa ranah. Sebenarnya, ketiga penerapan AI ini bukan hanya sistem pakar, bukan hanya NLP, bukan hanya computer vision, tapi juga bisa merupakan kombinasi beberapa domain atau disiplin ilmu dari artificial intelligence. Nah, baik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai digital phenotyping. Nah, kalau digital phenotyping, apa yang Anda lakukan dengan perangkat Anda ketika Anda menyentuhnya, itu misalnya. Pasti semuanya juga dipengaruhi oleh kondisi mental Anda. Ketika Anda marah, Anda bisa mengambil smartphone Anda dengan apa? tangkapan yang keras atau dengan genggaman yang keras juga gitu ya. Tapi kemudian ketika Anda sedih, mungkin Anda tekanan pada handphone Anda itu berkurang, kemudian pegangan Anda pada handphone Anda itu lembut, kemudian Anda terlihat scrolling scrolling tidak jelas, bingung apa yang mau dilihat, apa yang mau dibaca, apa yang mau dilakukan dengan smartphone Anda gitu. Nah, di sini digital phenotyping itu adalah pendekatan di mana pendekatan ini melibatkan sensor biometrik juga penggunaan data pribadi pada perangkat pintar Anda, bisa smartphone, smartwatch, dan uh, lain-lainnya. Kemudian disimpulkan konteks dan informasi tentang perilaku kita, lalu bisa dideteksi pula bagaimana kondisi kesehatan mental dari kita sebagai pemilik perangkat uh, pintar tersebut. Nah, data-data yang dikumpulkan tadi dari sensor biometrik, kemudian uh, penggunaan data pribadi, itu ya, berapa kali kita nelpon, lalu berapa banyak akun media sosial yang kita punya, dengan siapa kita biasa berinteraksi, itu akan menjadi bahan masukan bagi otaknya AI yang masuk dalam domain machine learning sebagai model matematikanya itu untuk memprediksi perilaku kita lalu mendiagnosa kesehatan mental kita itu seperti apa. Nah, pendekatan digital phenotyping ini Umumnya banyak digunakan untuk meneliti uh, apa depresi dan kecemasan karena umumnya dua dua uh, uh, gangguan kesehatan mental ini uh, seringkali dialami oleh kita dalam keseharian tapi kadangkala kita itu tidak menyadari itu. Nah uh, pada digital phenotyping untuk meneliti depresi dan kecemasan biasanya yang di um, exam yang diteliti uh, itu adalah dinamika penekanan tombolnya. Apakah ketika uh, menekan tombol itu ketukannya keras gitu, kemudian cepat atau lambat atau uh, banyak sekali uh, menekan uh, karakter yang sama. Nah, atau kemudian dari ketukan. Nah, sensornya itu dipasang di handphone Anda, kemudian dilihat dari ketukannya. Nah, di input screen-nya Anda bagaimana Anda uh, menekan input screen-nya? Bagaimana anda men scrolling atas bawah? Apakah scrollingnya scroll 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 saja, ataukah scroll kemudian berhenti beberapa detik untuk membaca uh, artikel atau melihat konten-konten tertentu gitu? Atau ya karena anda saat itu kondisinya sedang pada kondisi tertentu, ya scroll anda uh, tidak beraturan. Nah, lalu bisa juga dari dinamika menggeser layar smartphone ke kanan terus, ke kiri terus, atau bolak-balik nih ke kanan ke kiri itu. Itu bisa dianalisis dengan pendekatan phenotyping, digital phenotyping tanpa kita perlu menganalisis uh, bahasa lewat karakter-karakter yang diinput uh, melalui keyboard di input screen itu. Nah, um, digital phenotyping ini juga bisa sempat untuk uh, mendiagnosa kekambuhan skizoprenia Jadi, ada penderita skizoprenia yang diduga relaps Uh, kambuh gitu ya, dengan melihat jumlah dan durasi panggilan telepon serta jumlah pesan teksnya. Nah, ini berarti kan uh, handphonenya sudah dipasang sensor yang bisa dilihat ya, berapa banyak uh, telepon keluar yang dia lakukan gitu, kemudian berapa banyak jumlah pesan teks yang dia kirimkan. Nah, dengan adanya pendekatan tadi, itu muncul uh, aplikasi yang sudah digunakan di kalangan terbatas. Namanya itu adalah IMA, Ecological Momentary Assessment. Jadi, bentukannya itu aplikasi di smartphone. Nah, di mana IMA ini digunakan sebagai uh, assessment atau pengukuran kesehatan mental si pemilik smartphone. Kemudian, setelah didiagnosa, keluar outputnya seperti apa, maka kemudian si EMI-nya, nah ini juga bagian dari aplikasi tersebut, Ecological Momentary Intervention ini akan menyediakan intervensi psikologi sementara yang bisa mengarahkan uh, petunjuk perilaku apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kondisi yang didiagnosa melalui IMA tadi. Dan ini bisa digunakan harian melalui smartphone kita. Tuh. Itu uh, digital penotyping. Jadi ada uh, pendekatan melalui sensor biometrik dan juga uh, penggunaan data uh, pribadi di perangkat pintar Anda. Nah, kemudian itu ada Natural language processing atau NLP. Nah, tadi NLP ini kan merupakan salah satu ranah dari disiplin ilmu uh, artificial intelligence (natural language processing). Nah, digunakan dalam bentuk apa sih uh, untuk bidang psikologi ini? Nah, ternyata uh, kombinasi NLP dan teknik analisis suara itu digunakan untuk membangun model. Uh, modelnya berarti maksudnya adalah model algoritma yang nanti diterapkan dalam komputer, begitu ya. Kemudian digunakan untuk memprediksi atau mengklasifikasi kesehatan mental melalui karakteristik suara dan pola bahasa yang digunakan. Karena NLP kan memang basisnya adalah language. Nah, dari mana si AI ini bisa mendapatkan data verbatim untuk suara dan pola bahasa? Tadi salah satunya adalah melalui unggahan video maupun unggahan audio yang bisa saja sempat kita uh, upload di media sosial. Nah, jadi ini perlu berhati-hati juga kalau misalnya kalian atau teman-teman itu mengupload uh, sesuatu konten ya yang ada rekaman suaranya karena bisa dianalisis. Okay. Nah, ternyata uh, NLP juga bisa digunakan untuk mendeteksi gangguan pada penderita psikosis. Nah, psikosis itu kan e, mereka yang kesulitan untuk membedakan mana realita, mana halusinasi, seperti orang yang mengalami skizofrenia. Nah, apa yang bisa NLP baca sehingga e, dia bisa mendeteksi bahwa seseorang itu menderita psikosis? Nah, biasanya orang yang menderita psikosis itu dia punya kosakata yang minim. Kemudian ada inkoherensi semantik. Nah inkoherensi semantik ini adalah uh, di mana ketika dia ngomong itu dalam satu kalimat antara kata yang satu dengan kata yang lain itu sepertinya kok nggak nyambung ya? Atau ketika ditanya apa jawabannya kemana-mana? Nah itu salah satu uh, gejala yang dideteksi pada penderita psikosis. Nah kemudian selain uh, pada penderita psikosis ternyata NLP juga digunakan untuk men... Uh, menjadi prediktor bagi penderita depresi di Indonesia sendiri sudah dikembangkan sebuah aplikasi bernama Stato Soul. Ini yang mengembangkan adalah tim Fakultas Kedokteran dan uh, Divisi Psikometri dari uh, salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia uh, dan didanai oleh salah satu perusahaan startup uh, terbesar di Indonesia yang sudah dirilis per bulan Maret 2021 ini, di mana status ini menggunakan asesmen bicara. Jadi alat ukurnya itu bukan lagi lewat kuesioner yang uh, menggunakan teks, tapi lewat wawancara. Nah, nanti jawaban yang diberikan oleh responden itu akan direkam, dan verbatimnya yang akan dianalisis untuk deteksi uh, menderita psikosis atau tidak nah teknik ini itu diklaim mampu mempercepat diagnosa seseorang mengalami uh, gangguan kesehatan mental atau tidak so. kemudian penerapan yang ketiga ada pada chatbot nah ini mungkin kita familiar banget tadi juga sebelum uh, saya sempat dibahas tentang Eliza itu adalah cikal bakal chatbot yang ada uh, dan kita ketahui sekarang sekarang ini uh, apa itu chatbot chatbot adalah program komputer yang meniru percakapan dengan pengguna melalui antarmuka obrolan. Nah, jadi uh, kita bisa seolah-olah ngobrol sama orang gitu. Baik itu basisnya teks maupun suara. Salah satu kelebihan chatbot adalah dia bisa memberikan layanan konseling kapanpun, dimanapun dibutuhkan. Nah, karena yang penting ada koneksi internet. Caranya kan itu ya, uh, ada koneksi internet. Jadi 24 jam kapanpun uh, kita, saya, teman-teman, uh, pemirsa merasa membutuhkan dukungan uh, emosional, ya, maka bisa menggunakan salah satu dari layanan uh, chatbot ini. Nah, siapa saja sih mereka-mereka yang bisa menggunakan chatbot? Atau chatbot itu akan lebih efektif kalau digunakan oleh siapa? Nah, mungkin tidak semua orang mengalami Kondisi dimana kita itu merasa uh, tidak nyaman ngobrol sama orang, gitu. Kita tidak terbiasa untuk curhat sama orang. Jadi uh, chatbot ini ada dan bisa dimanfaatkan, terutama untuk mereka yang punya stigma negatif, punya stigma yang um, belum positif, gitu, atau bahkan tidak nyaman kalau ketemu langsung sama terapisnya, sama psikolognya. Dan yang satu lagi adalah chatbot bisa digunakan bagi mereka. Yang punya keterbatasan terhadap pelayanan konseling uh, kesehatan mental secara konvensional bisa saja di daerah tersebut, kalaupun ada psikolog atau psikiater tempatnya jauh, kalaupun ada mungkin biaya mahal. Nah, jadi keterbatasan-keterbatasan ini bisa dimanfaatkan uh, orang untuk menggunakan chatbot. Nah, saya punya beberapa contoh aplikasi chatbot, dan ini termasuk yang... Uh, populer belakangan ini yang pertama adalah Wobot ya Wobot memberikan terapi singkat kognitif uh, menggunakan CBT jadi CBT itu adalah kognitif behavioral terapi di mana uh, terapi ini fokusnya adalah pada merubah uh, pikiran yang tadinya pikiran kita uh, negatif kurang baik sehingga apa yang kita rasakan perilaku yang kita kerjakan itu juga uh, kurang baik nah Webat ini menggunakan terapi CBT untuk melakukan percakapan harian, juga mood tracking, sehingga bisa membantu uh, memperbaiki mood dari kliennya. Nah, uh, bisa dilihat di tayangan bahwa ada uh, contoh uh, percakapan yang dilakukan antara Webat dengan klien. Nah, Anda bisa melihat percakapan yang dilakukan itu singkat-singkat, share. -singkat. Sure tired gitu uh, ini salah satu keterbatasan yang chatbot miliki jadi benar-benar belum bisa uh, pure komunikasinya itu seperti kita sama teman kita kita sama orang tua kita sama psikolog uh, yang langsung baik uh, saya punya sedikit uh, tayangan video tentang Wobat uh, disimak uh, dulu saja Need to talk when you're irritated or stressed out? Meet Wobot, who's ready to listen day or night. Wobot is an app on your phone that can help you through life's challenges. Whether you're anxious, overwhelmed, or just mad, Wobot can help you get things off your chest and tackle your problems. Just start a conversation with Wobot anytime and tell Wobot what's bothering you. This is your safe space to chat. A judgment-free zone where Wobot will help you figure things out and give you useful tips and tools to feel better. And maybe tell you a dorky joke or two. Talking to Wobot can actually help you work through your thoughts and emotions. Research has shown that people can feel better after just a couple of weeks. <laughs> Wobot, ready to talk whenever you are. Itu tadi tentang Wobat. Nah, yang berikutnya ada Waisa. Waisa ini kalau uh, Wobat itu dikembangkan di Amerika, kalau Waisa ini ternyata dari India. Namanya Waisa. Sama menggunakan uh, mode terapi CBT dengan penguatan perilaku dan juga mindfulness untuk membantu klien dengan depresi maupun kecemasan. Nah, bedanya di sini pada Waisa itu dia menyediakan fitur-fitur di mana kita bisa memilih uh, apa yang kita mau uh, ungkapkan hari ini. Uh, ada anxiety, apakah kita lagi butuh motivasi, atau kita lagi kayaknya kepercayaan diri kita lagi berkurang dan sebagainya, tapi kalau dilihat uh, pada uh, gambar yang paling kanan itu ada respon yang uh, bilang si Waisanya itu, I'm sorry I cannot answering this question, gitu. bentukannya seperti itu jadi memang responnya masih terbatas terutama dia itu tidak bisa uh, menjawab pertanyaan jadi maaf, Bu Lilis dia yang bertanya, uh, kita yang. Bu Lilis. Oh iya, Pak. Uh, waktunya ya. untuk sesi ini sudah habis. Tapi ini sangat menarik sekali. Oh. Sehingga nanti mungkin Lilis bisa lanjutkan di sesi segmen ketiga ya, Bu. Ya, kita oh, break iya, dulu, baik, Bu. Lilis. Pak. Ya. Mohon maaf. Ya. Oh ya, iya, terima baik. kasih. Siap, ya, Lana. Ya. Baik, pemirsa baik. GTV kita akan break sejenak. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Ya, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan di sesi ketiga, ya. segmen ketiga, kita masih melanjutkan tadi uh, materi dari Bu Lilis yang sangat menarik. Ini uh, mungkin bisa dilanjutkan Bu Lilis uh, materinya karena tadi kepotong. Ya, silakan Bu Lilis. Uh, baik, terima kasih, Pak Lana. Uh, saya akan coba lanjutkan kembali materinya. Uh, berikutnya, ada aplikasi chatbot lainnya, yaitu ini kita bisa lewatin saja, ya. Uh, jadi, berikutnya ada aplikasi namanya Tes. Nah, bedanya Tes dengan dua aplikasi chatbot uh, lain itu adalah uh, kalau tes di sini, dia lebih spesifik. Jadi, dia itu benar-benar uh, mengenali orang itu dengan lebih detail, sehingga nanti kebutuhan keluaran teksnya kemudian kebutuhan kalau-kalau terapi yang dibutuhkan itu berbeda dari kebanyakan orang itu bisa disesuaikan dengan masing-masing klien. Jadi tes ini adalah chatbot yang lebih personalized. Nah, kemudian kalau dalam setting riset sendiri, peranan AI ini bisa digunakan untuk membantu dalam pengumpulan data ya, contohnya dengan mengotomatisasi pengumpulan data pengumpulan data tadi melalui digital phenotyping di mana uh, data-data tadi bisa dikumpulkan, lalu kemudian dianalisis, lalu untuk membantu pengolahan data, AI-nya bisa digunakan oleh peneliti untuk mensintesis pengetahuan dengan cara memindai dan mengekstrak informasi. Dan yang ketiga adalah sebagai objek riset. Nah, uh, aplikasi tes tadi itu bagian dari uh, projectnya Silicon Valley, jadi. Uh, mereka masih mengembangkan tes, sehingga tes itu sendiri menjadi objek risetnya, di mana uh, akan dianalisa apakah tes ini terapi yang diberikan melalui tes benar-benar optimal atau tidak dalam membantu kliennya. Nah, dalam setting forensik uh, pada penelitian budiman ini dikatakan. Uh, ada agent yang intelligent. Jadi ada agent yang pintar gitu. Nah, agent yang pintar ini berupa chatbot, kemudian bisa disusupkan ke dalam dark web. Lalu di dark web itu dia bisa mengumpulkan secara cepat informasi data lalu dievaluasi yang nanti bisa digunakan untuk misalnya mengenali motif-motif kejahatan atau bisa mendapatkan gambaran dari pelaku kejahatan tersebut sehingga pada akhirnya pihak-pihak um, di lembaga keamanan ini bisa melakukan beberapa aktivitas seperti deteksi dan juga prevensi. Nah, berikutnya AI dalam industri dan organisasi ini ternyata sudah sudah ada implementasi AI pada dunia psikologi industri dan organisasi salah satunya adalah AI dalam proses rekrutmen nah kalau uh, Anda teman-teman mahasiswa nanti bekerja di bidang HRD gitu ya di mana Anda harus merekrut sekian banyak orang, tapi hanya membutuhkan beberapa orang saja, itu pasti akan membutuhkan tenaga biaya energi yang besar. Tapi kemudian ada sebuah perusahaan yang mengembangkan platform AI, salah satunya adalah Impress.ai, uh, di mana dia menggabungkan AI dan chatbot dengan AI powered candidate screening. Nah, chatbotnya inilah yang nanti melakukan wawancara selama 24 jam kepada para calon kandidat sehingga luarannya itu nanti si kandidat-kandidat yang terbaik bisa dihadirkan kepada tim rekrutmen untuk dipilih. Nah, mana yang paling baik dari kandidat-kandidat terbaik ini? Nah, mungkin kita bisa simak sebentar tayangan mengenai impress.ai ini. Are you involved in recruitment? Your job could probably be easier. For instance, how do you find time for and manage the high volume of applicants? Are qualified candidates falling through the cracks? Can you squeeze more out of your existing candidate database? These are just a few of the problems that can be solved with Impress. Impress is a recruitment automation platform that uses artificial intelligence and chatbots to engage and interview your job applicants autonomously, 24 7. Here's how it works just select the competencies required for the job to create your interviewing chatbot. Publish the chatbot on your job postings, then start receiving qualified candidates on your Impress dashboard instantly. Impress is the only platform that allows you to create your own competency-based, structured interview bots instantly and go live with an intelligent interviewing chatbot in just a few minutes. Candidates appreciate using Impress because they can engage with your company instantly rather than waiting to hear back thousands of candidates have awarded impress stellar satisfaction ratings with impress you can reduce time to shortlist by more than 80% increase your reach to candidates by 5 times with a completion rate of 92% and save thousands of dollars in time and screening costs all impress bots are customizable scalable and integrate easily into your process ask for a free demo at contact at impress.ai today Dan satu lagi, ada platform yang sama untuk rekrutmen pekerjaan, itu namanya uh, sitling. Tapi di sini, sitling itu selain uh, memberikan penilaian yang terbaik untuk para kandidat, juga bisa menyediakan informasi. Uh, informasinya itu mengkaji bahwa apakah orang yang diwawancara itu akan sesuai dengan budaya dan orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Nah ini perbedaan dengan impress tadi. Kalau sitling memang platformnya banyak, jadi dia bisa sampai menganalisa sejauh uh, uh, sampai pada kecocokan orang tertentu dengan budaya perusahaan. Ya uh, demikian saja paparan materi yang bisa saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke. Bapak Lana, silakan Pak Lana. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Lilis. Uh, paparan yang sangat uh, dalam, ya, tentang penerapan AI di bidang AI. Tadi kita saksikan bersama, ya, Pak Finanta Ya, betul, betul, uh, lebih mendalam lagi pembahasannya tentang uh, natural language, kemudian tentang bagaimana digunakan untuk uh, rekrutmen dan sebagainya. Ya, uh, ini kan berarti kan pemanfaatan AI di bidang... Psikologi ini kan e, artinya kalau tadi ya disampaikan bisa menggunakan apa, apa ketika dia me, menggunakan gadgetnya seperti headphone gitu bisa dianalisis segala macam ini kan juga ada bahayanya ya ada resiko-resikonya kira-kira gimana aja Pak Afinanto, kan sebagai bidang ini bidang keamanan sistem ini mungkin bisa ditayangkan ke bulilis juga nanti gimana? Ya memang no, tadi sudah dimudahkan sekali yang sudah diberikan oleh lulus ya. Uh, sama pada waktu kita melakukan uh, apa, telemedicine atau bukan tele consultation, gitu hmm. ya, uh, di mana uh, manusia atau uh, orang yang mau dikonsultasikan uh, itu uh, kita ambil datanya. Ambil hmm. datanya ini bisa bermacam-macam cara uh, dengan menggunakan biometrik sensor, tadi sudah disebutkan, ya kan? Bagaimana dia anxiety ataupun kekupan. Dan lain sebagainya itu kemudian bisa kita uh, apa kita tangkap gitu kan? Kemudian uh, kita tahu mental state-nya seperti apa. Kemudian bagaimana dia tadi ber uh, apa, mengetik ya berinteraksi mengetik apa saja gitu kan? Yang kemudian nanti dengan menggunakan NLP bisa kita ketahui mental state-nya juga. Ini itu. Nah um, sebenarnya yang menjadi masalah di sini nantinya resikonya adalah ada uh, profesi. Jadi profesi seseorang yang kemudian uh, di, uh, Expose, di -expose, ya. ya. Bukan diekspos sebenarnya waktu waktu dia sedang melakukan telemedicine ataupun dia berkonsultasi itu memang disimpan hmm. di dalam uh, server dan yang tidak bisa diakses oleh orang lain. Tapi apakah bisa diakses tidak? Itu nah, kan. Itu. Nah, itu uh, banyak cara untuk menembus sistem keamanan. Ya apalagi jika Uh, sistemnya tidak dibangun dengan kaedah-kaedah keamanan sistem waktu dia membangunnya dan pada waktu implementasinya juga demikian. Jadi uh, pertama risikonya adalah privasi. Uh, yang kedua adalah di uh, uh, data itu bisa dimanipulasi. Hmm. Jadi saya bisa saja menyaruh sebagai Pak Alana gitu kan, kemudian uh, masuk dalam suatu wawancara. Mestinya Pak Lana yang datang, tapi saya yang memanipulasi data tadi, sehingga Pak Lana dianggap sebagai orang yang tidak cocok gitu, misalnya dalam wawancara tersebut. Wawancara ini kan belum tentu harus uh, oh, lowongan, kan ya? Tapi bisa saja dia masuk ke dalam uh, jenjang grade yang lebih tinggi, misalnya dalam kes, kesesuaian jabatan, misalnya. Nah, ini bisa merugikan orang lain juga. Kan sekarang kan kita bisa katakanlah pakai video call lah, betul bisa aja itu videonya orang lain, suaranya suara orang so, aslinya, tapi orang, aslinya. Nanti orang ya. lain gitu, Iya, seperti itu pak. <laughs> nah, atau Pak Lana tato bisa bahasa Korea nah, gitu ya. kan, <laughs> gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. atau Bu Lilis uh, digantikan dengan Bu Tristanti gitu ya. kan, <laughs> itu uh, mungkin sekali. jadi uh, ya dengan tujuan yang manipulatif tadi, kemudian uh, kita bisa melihat beberapa, beberapa risiko yang mungkin terjadi mungkin begitu, begitu pak ya. mungkin kalau secara ini lebih teknisnya Bu Lilis bisa sampaikan ya kira-kira Bu Lilis kan masih terhubung ya Bu Lilis ya oke okay. uh, Bu Lilis <tuh> untuk dampaknya kira-kira apa ini kira-kira untuk pemanfaatan AI itu nanti kira-kira dampaknya apa saja ini Oh iya, uh, mungkin kalau bicara soal dampak gitu ya Pak, kita pasti nggak akan uh, bisa menjelaskan cuma dari satu sisi aja gitu ya Pak. Uh, berarti harus ada dua nih, positifnya apa, kemudian negatifnya apa. Gitu. Nah, kalau yang saya bisa amati, dampak positifnya itu yang pertama uh, bahwa keberadaan AI ini ya mau tidak mau memang kita perlukan karena data-data yang kita punya, termasuk data psikolog tentang pasiennya. Data gejala-gejala penyakitnya gitu, itu kan akan semakin banyak. Nah, AI ini berperan positif sekali karena dia mampu menganalisis datanya yang lebih banyak. Kemudian, juga karena menggunakan komputasi matematika, dibantu dengan algoritma komputer, maka bisa didapatkan akurasi yang lebih tinggi. Kemudian, eh, sementara waktu AI seperti chatbot tadi itu, Pak, itu bisa digunakan untuk membantu, dalam tanda kutip ya, Pak, membantu. Untuk menggantikan tugas rutin yang biasa kita lakukan. Kemudian satu lagi karena biasanya AI dan internet itu menjadi satu kesatuan, maka cakupannya si AI ini lebih luas nih Pak. Menjadi dampak positif, AI bisa menjangkau daerah yang jauh, AI bisa menjawab pertanyaan atau membantu melayani selama 24 jam dalam satu minggu. Nah itu beberapa dampak baik atau positif yang bisa saya dapatkan. Tapi di sisi lain. Uh, ada beberapa juga kekhawatiran yang saya punya termasuk tadi yang sudah disampaikan Pak Afi terutama soal privacy apalagi berkaitan dengan kesehatan mental uh, kita gitu Pak uh, nah di Indonesia sendiri itu kan kesehatan mental sepertinya masih jadi suatu aib, masih sesuatu yang tabu untuk dibahas sehingga kalau sampai data itu bocor akan malah tambah menimbulkan Uh, gangguan pada kesehatan mentalnya, sehingga uh, dampak negatifnya ini adalah masih ada celah untuk privasi dan keamanan data yang harusnya bisa dijaga. Kemudian, uh, kelemahan lain itu, AI itu kayaknya belum punya common sense, ya Pak. Ya, jadi dia itu benar-benar belum bisa mengadaptasi keberadaan dan fungsi-fungsi kita sebagai manusia yang sebenarnya, yang seutuhnya, sehingga itu salah satu uh, kelemahan AI yang uh, masih menjadi gap. Uh, kita masih belum merasakan human touch dalam keberadaan AI itu, apapun bentuk AI itu, karena common sense-nya belum bisa didapatkan. Lalu eh, mungkin di masa depan kekhawatiran yang agak-agak eh, eh, mengerikan gitu ya, Pak ya, seperti yang Elon Musk juga sampaikan, takutnya nanti malah pinteran AI-nya dibanding manusianya. Nah, kalau bisa sampai kayak gitu, nanti bahayanya adalah peranan kita. Di dunia ini nanti bisa digantikan oleh AI. Itu pak, dampak-dampak yang bisa saya simpulkan ya, baik positifnya maupun negatifnya. Begitu palana. Ya, terima kasih Bu Lilis. Jadi memang uh, ini apa namanya? Satu teknologi yang memang seperti pisau bermata dua ya. Bisa positif, bisa negatif, tergantung penggunaannya seperti apa, kira-kira seperti itu ya. Nah ini nanti berarti tantangan ke depan apa yang harus dilakukan ini supaya nanti dampak positif ini makin makin meluas ya tapi negatifnya juga kalau bisa eh, apa namanya tidak tidak menjadi masalah besar gitu ya artinya bisa diantisipasi gitu. Yang kira-kira tantangannya apa saja nih Bu Lilis ke depan? Oh, um, dari pengamatan saya, yang paling pertama itu sudah pasti yang tentang keamanan dan privasi data itu juga menjadi tantangan tuh pak ya, bagaimana menutup uh, celah tadi. Kemudian ada juga tantangan bagaimana kita menciptakan sebuah aplikasi berbasis AI yang bisa lebih variatif dalam arti spesifik untuk mendeteksi gangguan kesehatan mental yang dimiliki masing-masing klien, karena. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa manusia ini sebenarnya man makhluk yang kompleks. Walaupun kita kepribadiannya sama-sama introvert, sama-sama extrovert, tapi ada aspek lain yang mungkin berbeda. Nah, AI yang lebih fleksibel itu yang dibutuhkan ke depannya, sehingga uh, ke karakteristik khas yang dimiliki masing-masing klien itu tetap bisa terpenuhi. Uh, itu di bagian fleksibilitas AI-nya. Kemudian, yang terakhir itu tantangannya adalah mungkin kita membutuhkan. Dana dan juga sumber daya manusia yang besar dan mumpuni itu, Pak, tantangan-tantangan buat AI di bidang psikologi, khususnya demikian, ya. Pak. Lana, ya, terima kasih Bu Lili. Jadi, memang kita masih butuh uh, banyak hal, ya, supaya nanti tantangan ke depan ini bisa apa namanya benar-benar uh, terwujud, ya, terutama yang positifnya, karena memang uh, manfaatnya di bidang uh, psikologi ini sangat, sangat besar, ya, pemanfaatan dari AI ini. Mungkin Pak Afinanta ada yang mau ditanyakan ke Bu Lilis? Ya mungkin uh, kalau ditanyakan soalnya Bullysi sudah banyak sekali ya yeah. memberikan insight ke kita. Dan mungkin saya ingin menambahkan sedikit saja memang dan keterkaitannya dengan, dengan uh, apa namanya implementasi uh, artificial intelligence di bidang psikologi. Uh, kalau kita lihat tadi memang banyak sekali uh, data yang kemudian disimpan yang menjadi kerahasiaan dari pasien gitu ya. Nah, ini tantangan bagi para pengembang sistem kita, gitu. Apakah dia bisa membuat sistem, mengembangkan sistem, baik software maupun hardware, ya, maupun interaksinya yang tentunya aman? Ya, setelah mas tetap masih ada, tapi sepanjang uh, pengembangnya dan juga uh, operatornya, itu bisa menggunakan atau memanfaatkan metodologi untuk mengamankan sistem itu akan menjadi uh, menjadikan sistem jauh lebih aman. Itu dari pandangan saya. Hmm. Dan itu yang sering sekali masih diabaikan oleh para pengembang dan juga operator dari sistem tersebut. Ya, kalau kita bayangkan sekarang, memang uh, biasanya yang menjadi sensitif sekali itu adalah uh, sistem sistem keuangan karena menyangkut uang di situ. Yeah. Tapi yang lebih sensitif lagi sebenarnya adalah ini. Yeah. Ya kan? Dan kebanyakan. Uh, implementasi AI di dalam bidang psikologi itu masih di, uh, masih mengetengahkan kecanggihannya dulu padahal keamanannya itu jauh juga jauh lebih penting dibandingkan ini dan juga tentunya di bidang kedokteran tentunya ya uh, hampir sama karena 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 uh, apa namanya uh, privacy adalah suatu hal yang sangat penting juga dan memang sudah disadari oleh semua orang. Dan ada undang-undangnya, Pak. Ya, hmm. Jangan lupa itu. Uh, uh, seseorang yang kemudian mengabaikan hal tersebut, dan atau baik secara sengaja maupun tidak sengaja, mungkin akan terkena dampak hukum hmm. dari pengembangan tersebut. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Ya, cuma nanti secara hukum kita akan lebih detail lagi ya, membahas tentang nah, itu, di, di, bidang di bidang hukum. hukum ya. Ada lagi sesingnya. Jangan, memang jangan ini, lupa. Memang eh, ini tantangan ke depan ya. Eh, kalau dari sisi ini, Bu Lilis, uh, apa namanya profesi? Nah, itu kira-kira gimana? Ini para, para psikolog, ini kan, apakah nanti terancam apa, bagaimana ini ke depan? Ini kalau <laughs> seperti Elon Musk bilang, kan semuanya akan digantikan AI, termasuk psikolog, gitu kan? Nah, ini bagaimana, nih, Bu Lilis? Iya, betul, Pak. Baik, uh, manusia itu kan yang menciptakan AI-nya, ya Pak? Ya, berarti mau tidak mau tetap harus manusia yang ada di atas AI jangan sampai AI-nya nanti ini yang lebih uh, pintar dari si manusianya gitu. Kalau ketakutan bakalan tergantikan, saya rasa sedikit banyak pasti ada. Seperti ketakutan kita semua sebagai manusia dengan perkembangan AI gitu ya, Pak ya. Uh, mohon izin, suara saya kedengaran, Pak. Jelas, 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 jelas. Oh iya, baik. Jadi kalau saya rasa Uh, selama AI itu kita jadikan sebagai yang membantu meringkankan tugas-tugas kita baik itu yang rutin maupun yang spesial sepertinya akan baik-baik saja Pak, jadi ketakutan itu bisa diminimalisir uh, begitu Pak Lana ya, jadi memang tetap bagaimanapun juga uh, AI sendiri kan juga yang bangun juga manusia ya, artinya uh, yang dibangun manusia ya tentu saja nanti efeknya ke depan ya memang kita lihat tadi ya seperti di video awal tadi neon itu kan sudah bukan orang tapi seperti orang ya jadi mungkin dalam psikologi pun juga ya kalau ya tadi seperti Bu Liris bilang ya orang kan kalau ke psikolog kan takutnya dikira orang gila kan gitu ya padahal kan belum tentu juga gitu ya uh, atau ketakutan lain uh, orang yang introvert segala macam itu kan kalau ketemu orang aja udah, udah takut gitu ya udah males gitu Nah kalau apalagi datang ke psikolog ya. Mungkin akan lebih enak kalau pakai aplikasi aja nih ya. Sama aja gue ada orangnya juga kok itu. Bisa ngobrol juga gitu kan. Nah itu kan berarti ya sedikit banyak akan membantu ya walaupun mungkin penerapan secara apa ya? Hasil uh, uh, apa namanya? Hasil dari wawancaranya mungkin hasilnya mungkin optimal ya. Bisa bisa lebih kurang ya kurang kurang optimal ya kurang artinya optimal. mungkin akan lebih tepat kalau memang benar-benar manusia yang akan mendampingi curhatnya seseorang gampangnya kan gitu ya itu kira-kira betul pak jadi memang ini uh, tantangan ke depan terutama tadi pak finanta sudah sampaikan tentang keamanan tentang uh, kerahasiaan data apalagi nih tadi seperti pak tadi bilang memang uh, yang ngetren itu data keuangan tapi data mental ini jauh lebih bahaya karena kalau sampai terekspos ini akan bisa menjatuhkan karir seseorang ya kira-kira seperti itu jadi oh. sangat mungkin nggak cuma uang ya tapi karirnya abis itu kira-kira kira-kira punya data yang, ya. yang tersebar kan itu ya sebenarnya itu jadi rahasia nanti kan kita bahas secara lebih dalam di bidang hukum ya nanti secara aturan perundang undangnya seperti apa baik Bu Lilis Pak Finanta sepertinya keterbatasan waktu juga jadi untuk uh, materi literasi hari ini uh, sudah cukup. Uh, terima kasih banyak kepada Bu Lilis atas materi yang disampaikan. Juga ke Pak terima ya, kasih. Uh, untuk adik-adik mahasiswa, jangan lupa uh, untuk mengerjakan tugas-tugasnya sesuai di atas ya, tim teaching. Dan uh, kalau masih belum jelas bisa dilihat nanti di channel TV Rekamannya beberapa hari lagi bisa dilihat tayangannya. Baik, terima kasih uh, salam untuk seluruhnya untuk hadirin siswa dan untuk para pemirsa di semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat setelah acara ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih, selamat beraktivitas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.